Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang yang bilang kalau uangnya itu dari hasil yang bisa dibilang kurang baik. Hukum syariat memberikan pendekatan dengan mengklasifikasikan hal ini pada dua bagian utama, ditinjau dari zat dan sifat. Dalam konteks seperti ini, para ulama melihat mengklasifikasikan pada bagian kedua mengambil pendapat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dari situ kemudian diteruskan seperti Imam Az-Zuhri mengambil pendapat yang serupa. Dari mazhab Syafi'iyah misalnya ada Syekh Zainuddin ya Al-Malyabari dalam kitabnya Fathul Mu'in ya Syarah Qurrata Ain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda pun dan keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan terbaik. Semoga Allah memuliakan Anda dan mengikutkan kita semua dalam segala keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Anda dan keluarga. Saya mau bertanya Ustaz, di desa saya ada yang ingin berkorban, tapi banyak orang yang bilang kalau uangnya itu dari hasil yang bisa dibilang kurang baik. Kalau nanti setelah hewan kurban itu telah disembelih dan dagingnya dibagikan, hukum bagi yang menerima bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira ini teman-teman sekalian terkait berkelindan juga dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan yang sifatnya bisa sejenis ya, semacam bagaimana menerima undangan kan, dari satu sosok atau pihak yang diduga pekerjaannya misalnya kurang baik, atau menerima hadiah atau sumbangan dan sejenisnya. Terkait persoalan ini, hukum syariat memberikan pendekatan dengan mengklasifikasikan hal ini pada dua bagian utama, ditinjau dari zat dan sifat. Zat adalah entitas benda, kan, materi yang akan diberikan itu. Ya, jenisnya seperti apa? Apakah langsung bersumber dari yang diharamkan oleh syariat, baik dari langsung bendanya atau karena diperoleh satu perbuatan yang memang dinilai itu mutlak haram. Jangankan oleh syariat, hukum positif satu negara pun menganggapnya haram. Contoh yang langsung bendanya haram secara syariat misalnya mirasan tiga, minuman keras dan narkotika. Ya, itu sifatnya langsung haram karena zatnya. Kemudian yang kedua, tadi karena memang dihasilkan oleh satu aktivitas yang dianggap, diduga, bahkan secara hukum syariat sama sekali dihukumi dengan haram, dan hukum positif dunia pun itu bukan sekedar mengharamkan, melarangnya, tapi juga mencegahnya. Ya, seperti hasil dari perampokan, ya kan? Pencurian, korupsi yang terlihat nyata kebenarannya dibuktikan oleh hukum-hukum positif yang sudah ada, maka yang seperti ini itu haram untuk diterima. Dan sedapat mungkin dengan cara yang terbaik kita bisa menghindarinya. Ada orang misalnya ingin ngasih minuman keras, walaupun dalam momen jamuan hidangan tertentu, atau Anda misalnya ada di perusahaan family gathering ya, kumpul keluarga atau jamuan dengan teman-teman sejawat atau dari mitra perusahaan, mitra misalnya. Nah, sedapat mungkin bisa menghindari itu dengan cara yang halus. Yang Anda bisa mengatakan, mohon maaf, saya ini ada satu hal yang kurang cocok dengan minuman ini, kalau saya minum ke tubuh saya agak kurang enak misalnya ya, atau makanan tertentu Anda lebih memilih misalnya air bening saja atau air mineral dan sejenisnya. Kemudian pun demikian dari hasil harta yang diketahui secara pasti ini dari harta perampokan, dari harta korupsi dan sebagainya, maka dilarang Anda menerimanya kan, dan bisa meninggalkan itu dengan cara yang lebih santun. Ya, misalnya ada yang mau nyumbang ke masjid, atau misalnya nyumbang semacam hewan kurban, dan Anda tahu dibuktikan secara faktual ya, secara hukum juga positif bahwa ini hasil dari harta yang tidak dibenarkan, maka Anda bisa mengatakan dengan cara-cara yang halus misalnya, mohon maaf di sini kuotanya sudah habis jadi nggak bisa menerima yang ini ya kan, mohon maaf di sini misalnya sudah tidak memungkinkan karena sudah terlampau penuh, mungkin di tempat lain bisa ada untuk penerimaannya. Nah, ini kalau dipastikan seperti itu. Baik, kemudian yang kedua dilihat dari segi sifatnya, zatnya dibenarkan
zatnya halal, makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal, benda-benda yang halal. Hanya sifat, cara mendapatkan benda itu dinilai ada persoalan secara syariat, ya, secara hukum Islam. Walaupun secara hukum positif itu menjadi transaksi yang lumrah, yang tidak dianggap salah dalam praktek hukum positif. Contoh, misal kita bisa masukkan dalam kategori ini hukum riba misalnya. Ya, riba dalam praktek yang paling gampang misal di bank konvensional. Ya, secara pendekatan hukum Islam, walaupun ada kecil ikhtilaf di dalamnya, tapi umumnya para ulama sepakat di dalamnya terdapat hukum riba yang dipersoalkan dan diharamkan secara syariat. Namun demikian, praktek ini tidak mendapatkan penilaian salah dari hukum positif yang berlaku. Ya, misalnya kita ambil baik di Indonesia misalnya, ya, ataupun juga di luar Indonesia, dan ini menjadi satu transaksi yang lumrah kemudian terjadi. Dalam konteks seperti ini, para ulama melihat, mengklasifikasikan pada bagian kedua, mengambil pendapat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang dari situ kemudian diteruskan seperti Imam Az-Zuhri mengambil pendapat yang serupa. Dari mazhab Syafi'iyah misalnya ada Syekh Zainuddin, ya, Al-Malyabari dalam kitabnya Fathul Mu'in, ya, Syarah Qurrata'ain. Di mazhab Hambali misalnya kita turunkan sampai yang paling kontemporer kekinian, ya, dari Syekh bin Baz misalnya, Syekh Ibn Salih Al-Uthaymin misalnya, atau ulama-ulama yang diambil rujukan juga di mazhab ini, mengambil jalur dari pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa mengambil manfaat, ya, menerima pemberian dari sifat yang kedua ini, orang-orang yang bekerja misalnya di bank konvensional, ya, kemudian pekerjaan yang secara syariat tidak dibenarkan tapi hukum positif yang membolehkan secara sifat, bukan zatnya, bukan yang seperti tadi mirasan tika, bukan hasil perampokan, pencurian yang nyata misalnya, maka ini dibolehkan untuk menerimanya jika memang kondisinya tidak bisa untuk dihindari, ya. Tapi kalau kita bisa menghindarinya, untuk mendahulukan sifat wara misalnya, wara itu kehati-hatian yang dalam sehingga tidak terjebak pada sesuatu yang tidak diinginkan, maka itu lebih baik. Nah, sekarang Ustaz, kalau saya menerima, yang dosa siapa? Maka di sini ulama bersepakat yang menanggung dosanya adalah orang yang melakukan perbuatannya. Jadi yang tadi, dia yang ribanya itu yang dosanya, jadi yang bekerjanya, cara bekerja dia dibenarkan secara hukum, hukum positif maksud saya, ya, dibenarkan secara hukum, hukum positif, dia tidak mencuri, dia tidak merampok, jadi yang didapatkan dari dia itu legal, benar barangnya, cuma sifatnya secara syariat itu bermasalah. Karena sifatnya secara syariat bermasalah, dia sendiri itu kemudian dipandang salah secara syariat. Tapi kemudian kalau dia berbagi lewat harta itu kepada orang lain, maka jika sekali lagi tidak mampu dia menghindarinya, ya, misalnya harus menerima itu, kemudian misalnya tak bisa menghindari untuk bisa makan, ya, dari situ atau menerima karena kebutuhan tertentu, maka dibenarkan walaupun dosanya tetap ditanggung oleh yang pertama tadi, ya, pelakunya. Jadi yang kerja di ribanya dia yang berdosa, tapi yang menerima tadi yang tak sanggup menghindari itu tidak mendapatkan bagian dari dosanya. Ya, demikian penjelasan dari para ulama terkait dengan kasus ini. Walaupun kesimpulannya, ya, pada akhirnya para ulama mendorong kita untuk bersikap wara. Wara yaitu kehati-hatian. Ya, Imam An-Nawawi itu pernah memasukkan kehati-hatian ini dalam hadis yang ke-6 di Al-Arba'in An-Nawawiyah dari 42 hadis. Ya, tentang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, yang sampai ke kalimat famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Ya, di antara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada yang syubhat, ada yang meragukan. Nah, pada konteks yang meragukan ini, meninggalkan itu akan lebih bagus karena menyelamatkan dari kehormatan dan hal-hal yang mungkin bisa jadi salah dalam pandangan syariat. Nah, itu kondisi yang kita bisa bagi dua. Yang ketiga, ini ada tambahan. Tambahannya adalah, ini orang ini bekerja pada yang halal, ada juga halalnya, tapi juga misalnya terlihat juga masuk pada yang disoal secara syariat, haramnya. Ya, jadi kita lihat nih, ada pekerjaannya yang halal, dia dagang dengan cara yang benar, ya, caranya bagus, tapi juga dia misalnya pinjam, ya, ke bank konvensional yang ada ribanya misalnya. Nah, kita nggak tahu nih, dia bercampur di situ. Maka dalam konteks ini para ulama melihat, silahkan tampilkan husnudzan, prasangka kita yang paling terbaik,
yang umumnya kita bisa lihat ini banyak halalnya atau banyak di haramnya. Kalau kita duga misalnya yang halalnya lebih banyak dan ada kebutuhan di dalamnya, maka silahkan, tidak jadi masalah ketika kemudian Anda ingin mengambil bagian dari itu. Jadi kalau dalam konteks ini datang kemudian ke satu tempat untuk berkorban dengan sifat yang pertama, kita bisa menolak dengan yang halus. Dengan sifat yang kedua, zatnya benar, hewannya benar, dikerjakan dalam pekerjaan yang benar secara hukum positif, tapi secara syariat bermasalah, kita juga tidak punya hak untuk menolak itu. Kita boleh menerima jika memang itu dibagikan pada fakir, miskin atau du'afa yang memang membutuhkan, gak bisa menghindarinya, maka boleh mereka memakannya walaupun dosa ribanya tetap ditanggung oleh bagian yang pertama. Ya, dalil dari pendapat sahabat tadi dikembalikan kepada interaksi Nabi yang pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, padahal mereka itu pelaku riba. Ya, yang paling populer adalah hadis tentang seorang Yahudi. Ya, kanat Yahudiyatun, seorang perempuan Yahudi, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisyatin masmumah, fa'akala minha, menghidangkan satu hidangan kambing, menu kambing yang ternyata sengaja dia racuni untuk mengetes ini Nabi bukan. Kalau Nabi pasti akan tahu itu beracun, kalau bukan tidak akan tahu bahwa itu beracun. Fa'akala minha, maka Nabi memakan ya sebagian dari itu, dan ketika akan dimakan itu kemudian bicara, ya dagingnya itu bicara, tulangnya bicara bahwa ini saya telah diracun, ya, maka Nabi memuntahkan itu. Cuma ada sebagian sahabat yang telah memakannya dan kemudian ada yang sekarat, ada yang meninggal dunia. Setelah mengetahui itu, perempuan Yahudi ini masuk Islam tapi tetap dihukum ya dengan hukuman qisas, dan dia pun kemudian dihukum mati karena dengan perbuatan itu. Dalilnya apa terkait ini? Dalilnya, syahidnya, ya buktinya, mengambil dari hadis ini adalah Nabi SAW tetap datang pada jamuannya. Padahal dia orang perempuan Yahudi, ya? Padahal dia bertransaksi juga mungkin kesehariannya tidak lepas dari hal-hal yang disoal secara hukum Islam, tapi Nabi tetap datang untuk menghormati undangan itu, jamuan itu, dan terjadilah peristiwa tadi untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi SAW. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian bertransaksi dalam kehidupan dengan sifat-sifat tadi, maka berlakulah hukum yang telah tadi disampaikan. Hanya inilah indahnya, begitu Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak memakan makanan itu ya, jadi baru masuk ke mulutnya kemudian dimuntahkan kembali karena sifat-sifat yang tadi disebutkan diterangkan dalam hadis yang dimaksudkan. Saya kira demikian teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat.